Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat sore ya teman-teman uh, Aku buat video lagi teman-teman karena Aku uh, dapat video ini teman-teman Di daerah aku nih teman-teman Di daerah uh, Jalan Sukakarya teman-teman Tepatnya -teman. di Panam ya Jadi buat teman-teman yang ada di Jalan Sukakarya uh, Ini kejadiannya baru Tadi eh ya tadi siang teman-teman jadi siangnya sekitaran jam berapa tadi ya? Jam uh, 12-an lewat lah. Itu pas orang lagi ramai teman-teman. Nah jadi sore ini langsung ku buatkan videonya teman-teman. Nah ini uh, mungkin apa ya? Sebelumnya aku ngasih tahu buat teman-teman yang baru-baru uh, nginjak kan jalan suka karya ya. Nah aku nih termasuk. Uh, orang yang selalu -lalu lalang lewat jalan Sukakarya kalau orang pekan Mbak eh, orang panam bilangnya itu jalan Kualu teman-teman nah Kualu nih terkenal jalannya ramai padat merayap apalagi jalan sekarang sudah banyak aspal ya teman-teman jadi uh, ya pastinya pelaku kejahatan tuh pasti makin banyak Kenapa di Jalan Sukakarya ini ya tadi pagi pas aku ngopi sama temen aku juga bilang gitu kalau Jalan Sukakarya ini uh, rawan uh, jamret, rawan maling, rawan segala macam penjahatan lah. Kenapa? Dia termasuk jalan yang strategis untuk melarikan diri buat para pelaku teman-teman. Nah jadi maksudnya tuh ini uh, di Jalan Sukakarya ini banyak jalan tikus. nah pastilah pelakunya sebelum dia melakukan aksi-aksi kejahatannya itu dia sudah menghafal jalan-jalan mana kalau misalkan kepepet dikejar orang nah dia tahu nah aku termasuk yang menguasai jalan suka karya teman-teman nah jalan tikus-tikusnya aku tahu sampai tembus kemana pun aku tahu nah, jadi kejadiannya tadi siang nih teman-teman nah, aku nggak nyangka ya padahal di video-video aku sebelumnya eh, pernah bilang kalau di keluargaku juga pernah kena jambret di Jalan Sukakarya juga tepatnya di pom bensin, teman-teman. Nah, jadi ini ada mobil lah terparkir, teman-teman, terparkir di salah satu halaman ruko. Nah, ini bisa dibilang apa ya? Uh, pemilik mobil ini kayak lalai gitu lah, lalai atau kebiasaan buruk dia kalau memarkirkan mobil itu mobilnya dalam keadaan hidup teman-teman. Nah ini sangat disayangkan ya. Banyak orang katanya uh, kalau matikan mobil nanti ribet, apalagi kan cuma sebentar. Nah itu alasan-alasan yang klise teman-teman. Alasan yang yang banyak mengandung resiko kalau berkendara itu uh, mesin tidak dimatiin tapi dia keluar dalam keadaan kosong mobilnya dan barangnya juga banyak uh, berharga di dalamnya nah ini jangan dicontoh ya buat teman-teman semua yang punya mobil kalau misalkan memarkirkan kendaraan dalam keadaan kosong mobilnya jangan ditinggal jangan seperti ini teman-teman jadi uh, ini mobilnya mobil apalah uh, expander ya sih <laughs> promosi jadi ya nah, mobil itulah uh, dia terparkir mungkin di Ruko dia mau belanja sebentar karena dia malas matiin mobil kan kalau dimatiin mobil ini kan otomatis kan uh, kondisi di dalamnya jadi panas AC dimatiin nah mungkin uh, niatnya cuma sebentar makanya dia nggak matiin mobilnya gitu supaya nanti begitu dia masuk <tuh> Ah, ya, dalam kabin mobilnya itu dingin, tetap dingin. Nah, jadi ternyata apa pada saat dia ninggalin mobilnya dalam keadaan hidup, rupanya udah diintai guys sama pelaku kejahatan. Nah, ada seseorang datang pakai motor kan, nah, berperak nepi, celengak celengok habis itu dia buka pintunya, diambilnya barang dalam mobil mungkin, tak handphone, tak dompet, aku nggak tahu kan nah ini terekam CCTV guys nah buat teman-teman yang belum lihat videonya karena ini videonya baru teman-teman baru tadi siang sorenya aku langsung uh, nge-share ke teman-teman di channel YouTube nah mau tahu videonya ini dia ya, ini apa ini ini lah ini ini sebelah sini tuh teman-teman bisa lihat yang pakai baju kuning ya wah Uh, Cilengak Siringo, dia markirkan motor uh, tegak sana sini, ya kan? Nah, Cilengak dan akhirnya dia membukakan pintu mobil, guys. bisa teman-teman bisa lihat, ya, bukanya pintu mobil, dan akhirnya kabur. Dia baru datang ya teman-teman. Nah dia langsung standarkan motornya. Cia, celinga, cinguk, mondar mandir. Teman-teman nah, lihat tuh. Nah, ada mulai mendekati mobil, nengok-nengok ke dalam. Tuh lihat dulu ke dalam ruko, habis itu ke jalan. Tuh tengok, mondar-mandir. Cia, kayak kayak nunggu kawan ya nah ini dia detik-detiknya teman-teman up up tengok kiri kanan up langsung buka mobil nih cia habis barangnya ah, langsung kabur ya sudah nah seperti itulah teman-teman video ya nah as jadi kan gara-gara cuma pergi sebentar cuma pergi sebentar Niatnya nggak mau matiin mobil, takut nanti di dalamnya panas, AC harus tetap hidup, akhirnya apa barang-barang di dalamnya habis dibawa kabur. Aku nggak tahu tuh tahap isinya handphone, tak dompet, nah jadi buat teman-teman, aku udah sering banyak ya ngasih tahu lewat channel aku nih, lewat YouTube. Berkendaralah dengan bijak teman-teman sayangi kendaraan kalian, barang-barang kalian dan sering aku bilang ke teman-teman di channel YouTube aku ya. Aku udah banyak nih di channel aku ngasih tahu kayak mana supaya kita aman di jalan gitu kan. Barang-barang berharga seperti handphone. Kalau bisa teman-teman bawa pakai tas kalau ribet masukin kantong. Gitu. Kenapa? Kita nggak tahu tuh kita parkir tuh mungkin dilihat sekitar orang lagi ramai. Kita nggak tahu mana orang-orang yang mengintai kita tuh guys. Kita nggak tahu benar-benar nggak -benar tahu kita. Nah jadi lebih baik kita lebih waspada aja. Walaupun kita ngerasa aman parkir di sini ya udah kita ambil barang-barang yang -barang, berharga, yang nggak berharga nggak apa-apa tinggalin aja. Terus kita kunci mobil, buka kaca separuh supaya uh, tidak terjadi uh, uap panas di dalam mobil. Uh, takutnya nanti kan ada parfum di dalam, kan teman-teman kan kadang, kadang parfum mobil untuk semprot pewangi mobil kan biasanya letak di dalam mobil kan nah, gitu. Jadi dibuka sedikit. Uh, apa namanya kalau misalkan ditinggal sebentar, tetap kunci teman-teman dikunci mobilnya kalau teman-teman pergi sendiri di dalam mobilnya nggak ada orang nah, kunci aja itu lebih aman lebih aman lagi teman-teman uh, pakai sensor uh, sensor mobil supaya bunyi alarmnya ketika teman-teman meninggalkan mobil itu agak jarak 2 meter itu kan jauh nggak terkejar gitu tetap ini tetap peka buat teman-teman karena di pekan baru nih teman-teman Baru kali ini aku buat video hari ini, misalkan so, uh, sebelumnya itu udah ada kejadian, teman-teman. kejadian begal, uh, pecah kaca, gitu. Itu udah banyak, teman-teman. Uh, jadi, teman-teman uh, lebih hati-hati aja lah berkendara. Uh, keluar rumah, jangan lupa berdoa bagi yang beragama Muslim, baca doa, supaya. Uh, kita keluar rumah tuh dimurahkan rezeki kita dilancarkan segala urusan kita di luar mau apapun urusannya selagi halal Insya Allah Allah lancarkan guys gitu kita harus bijak karena bukan baru di ya, geng udah sama kayak Jakarta rawan kejahatan guys dimana-mana kejahatan penipuan uh, apa ya begal uh, pencurian maling segala macam tuh ada apalagi di jalan Sukakarya teman-teman buat cewek-cewek jangan sok bergaya di atas motor sok pencicilan sok bergayaan, sok seksi di atas motor kalian akan jadi incaran para kejahatan, simpankan semua uh, perhiasan pakai jaket yang longgar-longgar jangan yang ketat-ketat, kalian akan jadi incaran buat kejahatan eh, buat pelaku kejahatan teman-teman nah nanti kalau udah kena uh, kena gaet sama penjahat, nangis motor hilang cincin hilang, emas hilang kacau gitu jadi dengan video ini aku mengedukasi buat teman-teman semua mengingatkan uh, buat seluruh warga Pekanbaru dan seluruh yang ada di subscriber channel youtube aku ya uh, tetap hati-hati, tetap, tetap waspada karena Jawa, Sumatera itu udah sama kejahatannya banyak tetap hati-hati jangan percaya sama orang yang baru kenal bukan berarti nyuruh kalian sombong enggak kenal boleh tapi lihat-lihat gitu loh jangan sampai kita terjebak dengan iming-iming teman-teman itu nah jadi karena udah menunjukkan jam uh, 6 ya ya nah, udah mulai gelap walaupun kelihatan kayak terang tapi udah jam 6 nah aku mau pamit dulu teman-teman Terima kasih teman-teman yang sudah tonton terus videoku yang sudah subscribe channel aku terima kasih yang sudah nonton selalu ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe like comment dan share channel YouTube hari ini ya, teman-teman terima kasih teman-teman aku udahin dulu nanti aku sambung lagi videonya aku mucus terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh